Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah, ustadzah bi khair. Anak-anak ustadzah yang soleh-soleha di rumah, hari ini bersama ustadzah kita akan belajar pelajaran fikih, yaitu tentang azan dan iqomah. Nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kita akan membaca bacaannya berjudul azan dan iqomah. Kalian juga membaca ya di rumah ya. Siang itu Ahmad dan teman-temannya tengah asyik bermain bola. Tiba-tiba terdengar suara azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ahmad segera menghentikan permainannya. Teman-teman, sudah azan. Yuk kita sholat. Ahmad mengajak teman-temannya. Ah, Ahmad, sholatnya nanti saja. Kita sedang asyik bermain, sahut teman-temannya. Ya, tetapi sebagai orang Islam, kita harus menjawab panggilan sholat, jawab Ahmad. Baiklah kalau begitu, ayo kita ke masjid. Kita sholat zuhur berjamaah. Teman-teman Ahmad bersepakat. Akhirnya Ahmad dan teman-temannya menghentikan permainan bola dan bergegas pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat zuhur. Kemudian, azan. Tahukah kalian apa arti azan? Azan adalah panggilan untuk sholat. Ustazah ulang. Azan adalah panggilan untuk sholat. Azan berfungsi untuk memberitahukan kaum muslimin, orang-orang Islam ya, bahwa waktu sholat telah tiba. Azan dikumandangkan untuk sholat lima waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Asal usul azan. Ketika orang Islam masih sedikit jumlahnya, mereka tidak kesulitan berkumpul untuk menunaikan sholat berjamaah. Setelah kaum muslimin bertambah banyak, hal itu tidak mudah lagi. Setiap penduduk mempunyai kesibukan masing-masing. Pada masa itu memang belum ada cara yang tepat untuk memanggil orang sholat. Biasanya orang-orang berkumpul di masjid menurut waktu dan kesempatan yang dimilikinya. Bila sudah terkumpul banyak orang, sholat jamaah baru dimulai. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya mencari cara yang tepat untuk mengumpulkan kaum muslimin berjamaah di masjid. Kemudian, para sahabat mengusulkan beberapa cara. Yang pertama, menyalakan api di tempat yang tinggi sehingga mudah terlihat. Kemudian cara yang kedua, membunyikan lonceng. Cara yang ketiga, meniup tanduk kambing. Rasulullah dan sebagian para sahabat tidak setuju dengan cara tersebut karena hal itu meniru cara-cara ibadah dari orang Yahudi dan Nasrani. Umar bin Khattab memberikan usulan agar ditunjuk seseorang yang bertindak sebagai pemanggil kaum muslim untuk sholat setiap masuk waktu sholat. Saran ini disetujui oleh Rasulullah, tetapi cara dan kalimat yang digunakan masih belum disepakati. Keesokan harinya datanglah Abdullah bin Zaid dan berkata, Rasulullah, tadi malam aku bermimpi. Aku melihat ada seseorang sedang menenteng sebuah lonceng. Aku memintanya untuk menjual kepadaku saja. Orang tersebut bertanya, untuk apa? Aku menjawabnya,
kami dapat memanggil kaum muslim untuk menunaikan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah kau kuajari cara yang lebih baik? Aku menjawab, ya. Lalu dia berkata dengan suara yang amat lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah berkata, itu mimpi yang benar. Berdirilah di samping Bilal dan ajarilah dia bagaimana mengucapkan kalimat itu. Dia memiliki suara yang amat lantang. Kemudian Abdullah bin Zaid mengajari Bilal. Bilal ditetapkan oleh Rasulullah sebagai seorang muazin. Dia bertugas untuk memanggil kaum muslimin saat masuk waktu sholat. Untuk penutup, Ustazah ingatkan kembali ya. Yang pertama, sholat 5 waktu. Jangan lupa, jika sudah terdengar adzan, ambil air wudhu, kemudian sholat. Yang kedua, setiap hari belajar dan mengaji. Yang ketiga, patuh dan suka membantu orang tua. Yang keempat, sayang kakak dan adik ya. Kemudian mohon maaf ya jika ada kata-kata ustazah atau tulisan yang salah. Dan terima kasih atas perhatiannya. Nahtatim darsana biqiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih anak soleh-solehah. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.